bus. Pangan penasaran. Pangan penasaran sentuh semua. Pangan penasaran sentuh semua. Sentuh sana sini tepok tepok. Aduh, setiap orang punya ruang pribadinya. Tidak jangan lakukan. Pangan penasaran. Pangan penasaran sentuh. Setiap orang punya ruang pribadinya. Tidak jangan lakukan. Jangan sentuh orang lain karena iseng. Setiap orang punya ruang pribadi masing-masing. Dan kita harus menghargainya. Itu tidak lucu. Tangan baik tidak sentuh, jangan sentuh. Tangan baik tepuk. Jaga tanganmu sendiri, jangan sentuh. Ku akan simpan tanganku. Tangan baik. Tanganku. Jangan sentuh, karena iseng. Maafkan aku. Aku tidak akan menyentuh untuk bersenang-senang lagi. Aku juga. Tidak apa-apa untuk pos. Dan tidak apa-apa untuk berjabat tangan. Aku mengerti. Jangan sentuh orang lain untuk iseng. Dan hormati ruang pribadi orang lain. Terbang! Miu, kau tidak apa-apa? Kakiku terluka. Jangan khawatir, aku punya kotak obat. Kami benar kecil di kotak obatmu. Nolong kecilmu, siap obati lukamu. Janganlah takut terluka, kami akan menolongmu. La la la, cotton bud berban krim luka. Cotton bud la la la, krim luka la la la, berban la la la. Oh tidak! Di sini sakit. Kuman suka mengacau di bagian yang terluka. Saatnya kita mengacau bersenang-senang. Hahaha. Bum 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 bum. Kuman suka mengacau. Rusak bum 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 bum. Rusak bum 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 bum. Rusak bum 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 bum. Hancurkan. Ada penolong kecil. Siap obati lukamu. Janganlah takut terluka. Usir kuman dari lukamu. Pergilah. Sakit lagi. Terima kasih, Kiki. Anak-anak, hari ini kita akan mengunjungi stasiun pemadam kebakaran.
Ini adalah pemadam kebakaran gajah. Dia akan menjadi pemandu kita. Semuanya ikut aku. Baik. Tada! Stasiun pemadam, wiu 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 wiu. Tua Gayu belajar tentang pemadam. Stasiun pemadam, wiu 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 wiu. Anak-anak yuk belajar tentang pemadam. Darurat, darurat, tim pertama berangkat. Stasiun pemadam, wiu 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 wiu. Tua ga waktunya berangkat toh pemadam. Stasiun pemadam, wiu 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 wiu. Anak-anak yuk tepuk tangan tuh pemadam. Anak-anak, kalian sudah melihat petugas pemadam kebakaran mengganti pakaian mereka? Ayo coba pakai pakaian pemadam seperti mereka. Pakaian pemadam, wiu 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 wiu. Tua Gayu berubah jadi pemadam. Pakaian pemadam, wiu 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 wiu. Anak-anak kau sudah siap jadi pemadam. Kebakaran, kebakaran, kebakaran. Lihat, dia butuh bantuan kita. Mobil pemadam, wiu 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 wiu. Tua Gayu pemadam kebakaran. Mobil pemadam, wiu 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 wiu. Yuk pegang selang pemadam kebakaran. Sekarang. Baik. Pemadam kebakaran, wiu 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 wiu. Tuaga, ayo pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, wiu 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 wiu. Bagus sekali semua, oh pemadam. Yeay. Bagus sekali anak-anak. Kalian sudah menyelamatkan ibu guru. Karena kami adalah pemadam kebakaran kecil. Bertugas pemadam, shu 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 shu. Ku padamkan api. Aku polisi pergi bertugas. Bertugas. Bum bum bum. Hey. Bum bum bum. Aku polisi dengan perisai. Perisai. Bum bum bum. Hey. Akulah polisi mulai melawan. Bum 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 bum.
gambar bunga kuning, gambar bunga merah. Hah? Ada yang hilang? Hijau, 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 kau butuh daun hijau. Warna, warni, warna, warni. Taman cantik dibuat oleh peri krayon. Hahaha, aku krayon hitam besar. Aku warnai semuanya jadi hitam. Hahaha. Oh, biru, 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 krayon biru. Oh, coklat, 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 krayon coklat. Gambar laut biru, gambar perahu coklat. Kenapa perahu tidak bergerak? Ping, 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 kamu butuh layar ping. Yuk berlayar, yuk berlayar. Perahu kecil dibuat oleh peri krayon. Aku krayon hitam besar. Aku warnai semuanya jadi hitam. Apa aku bisa? Tentu saja. Oh yeah. Ya. Tidak apa-apa, sayang. Saat kau harus pipis, berhenti main. Segera pergi, gigi ke toilet. Satu, dua, tiga, tarik celanamu. Dan duduklah, duduk di toilet. Jangan lupa untuk mencuci tanganmu. Saat kau harus pup-pup, berhenti main. Segera pergi gigi ke toilet. Satu, dua, tiga, tarik celanamu. Dan duduklah, duduk di toilet. Aku berhasil. Lap dengan tisu toilet. Pancake tapi belum selesai. Bisakah kau bermain dengan Dino kecil sampai ibu selesai? Hey Dino, kamu lapar tidak? Ya, lapar. Ayo, kita cari harta karun yang lezat. Benda mengkilap, apa ini? Kue kecil.
Coba makan sesuatu. Baunya harum. Pancake sudah siap. Ayo makan. Tunggu, itu panas. Panas. Mimi, kau harus membereskan mainan terlebih dulu. Tidak ada lagi TV. Hari ini adalah hari bersih-bersih. Kau bisa menonton TV setelah semuanya bersih-bersih. Aku marah denganmu, Ibu. Pergi, Ibu. Sayang, sayang, walau kau marah ibu tetap sayang. Jangan berkata yang menyakiti orang dan membuat ibu sedih. Walaupun kau marah, ceritakan perasaanmu yang baik, yang baik, agar yang lain mengerti. Walaupun kau marah, ceritakan perasaanmu yang baik, yang baik, agar yang lain mengerti. Aku benar-benar marah pada ayah. Ayah jangan dekat-dekat aku. Sayang, sayang, walau kau marah, ada ayah. Ayah tetap sayang. Jangan berkata yang menyakiti orang dan membuat ayah sedih. Walaupun kau marah, ceritakan perasaanmu yang baik, agar yang lain mengerti. Walaupun kau marah, ceritakan perasaanmu yang baik, agar yang lain mengerti. Kami juga menyayangimu. Ibu, ayah, maafkan aku. Aku akan berbicara dengan baik dan lembut. Aku juga. Mengapa kita harus berhati-hati untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang lain? Karena kata-kata yang menyakitkan seperti senjata dan mereka bisa menyakiti perasaan orang lain. Jika seseorang berbicara denganmu seperti itu, kamu pasti kesal dan marah. Ingatlah untuk berbicara dengan baik dan lembut. Mata itu bisa menggambarkan dirimu dengan baik.